alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini dalam takziah pertama atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita yang sangat kita cintai, Siti Johariah. Sebelum saya masuk lebih jauh tentang takziah itu sendiri, meloka yolo ramping kicit di selalu saya kedepankan dimanapun saya takziah, selalu saya kasih mukadimah untuk memberikan pemahaman, share pengetahuan tentang yang disebut dengan berkah. Selalu saya katakan bahwa banyak di antara kita, saudara-saudara kita sudah tidak percaya lagi yang namanya berkah, ya barakah. Yang pertama, agar dia sengi barakah, karena tentu semua di antara kita ini melo manki lolong barakah. Biasa yang kelinga makanan namu mecede kuma barakah, boy lebih aku mega nama barakah. Ya, dia sengi barakah. Sininna anu halalae belum tentu barakah. Ya halal, halal belum tentu berkah. Tapi nareko barakah, berkah mesti halalai. Ya. Aga contohnya ya ro, selalu saya katakan pada nih ya arwei bepa diurota ada jalan kote dan semacamnya. Pada dasarnya itu adalah halal buat kita. Halal nih orang apa di surah kibun boleh. Alhamdulillah halal. Tapi aku logi logi barakah, nah, mati tapi pun tidak boleh atau yang mewakili suami pun baik maka tak ambil kerja. Pak ya sebenarnya beda kadangkan kak. Cuma dia kita aja ni maka tetapi Ustaz lama beda kita dia pun tak agak jadi. Nah kakak lokasi di lolo barakah nah. Jadi ya. Jadi kuloki ke lolong barakah na engkapi pun dah buat gue atau sahih pun baik atau yang mewakili makanya ini tapi Bismillah kita lolongan itu halalak mak barakah. Ia kutama di dalam watakalin tak sesuatu yang berkah masuk di dalam tubuh kita maka itu akan menjadi obat insyaallah mak barakah. Yang kedua, selaksa katakan tadi bahwa ada di antara kita saudara-saudara kita sudah tidak atau menjauhi atau sudah tidak yakin lagi namanya berkah. Maka nasengi, maka dayero apa kuro deh, enggak apa kuro dengan jalan nanti kita akan kasih gambar. Barak berkah yang kedua adalah Nabiullah Musa alaihissalam, salah satu Nabi Allah yang sering kita dengar selalu ingin ketemu dengan Allah. Tiloham mewesin rupa-rupa pemala tanah. Tapi denengka ya apa namanya tidak pernah dikabulkan oleh Allah niatnya untuk ketemu dengan Allah. Sehingga ketika Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermiraj untuk menerima sholat lima waktu, pengala Nabi ta sirupa-rupa pengala ta'ala siruntu pengala ta'ala. Sepakat ulama kita bahwa ada sebagian besar ulama kita mengatakan bahwa yiru Nabi ta waktu nama miraj siruntu langsung di pengala ta'ala. Sehingga iya roh Nabi Musa waktu turun Nabi Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar perintah agam umpulian boleh ribuan Muhammad makanya dapat tadi maka pengalah ta'ala sempanya si bawa umatku 50 makanya Nabi Musa li sukuh bagi dinulai umatku bagi ahli-ahli kita ahli tafsir ahli hadis segala macam memang seperti itu dikir ditujunna ahli tasawuf makanya sebenarnya sitongan-tongan Nabi Musa dan suruh Nabi Ta bukan karena itu makna bukan tujuan utamanya makna Yesus kodenu li umatmu nekia tujuan utamanya adalah ingin mendapatkan berkah pertemuannya Allah dengan Rasulullah
Nah, dia nikmati itu cahaya hasil pertemuan Muhammad dengan Allah lesui. Ia nanti tidak tangga tapan nabi tak mahu kursi berkeruh malam. Karena dia nikmati itu supaya tidak berakhir. Nah suruh si pemelisu lesu si kum. Ya, berapa kali dia kembali dan minta itu terakhir lima. Maka dah lesu si kum. Maka nabi tak kuni Allah. Pak Nina tu kan? Artinya apa, Nabi Musa ingin mendapatkan berkah daripada pertemuannya Allah dengan Rasulullah. Jadi Nabi Musa sendiri mengajar yang namanya barakah, berkah. Itu dia biasa ini majama ki guruta, irutu guruta, kiai kita atau siapa pun atau orang tua kita atau guru-guru kita, kiai kita, kita ketemu kita menjabat tangan, cium tangannya untuk apa? Supaya lete dengan harapan lete baraka ikui. Nah, tapi yang kena tahu dia nak peri yang panas ni maka dah iya mau guru aje jarin dah guru tang iya mau jarin dah toma tota nasang isong pengare maka dah aku syirik sama dengan menyembah selain daripada Allah padahal bukan menyembah kita ingin mendapatkan berkah. Pada itu kan dia tak makan lokasong peto-poto aku guruku sobat buka. Hanya sekedar ingin mendapatkan berkah kepada guru-guru kita atas apa yang dia miliki sebagai hamba yang dekat dengan Allah. Yang atasnya diuliakan oleh Allah. Nah sekarang kita masuk di taksiyah. Alena almarhumah orang tua kita Siti Johariah insyaallah. Mudah-mudahan itu menjadi jalan jihadnya beliau. Sebab dia keringin dan terima karena sudah 40 tahunan isalnya kasih ikulah kena pasangan hidupnya dan dia menyekolahkan anak-anaknya. Ikuyite, insya Allah mudah-mudahan itu menjadi jihadnya beliau. Artinya jihad fisabilillah. Dan dijanji oleh Allah, barang siapa yang mati di jihad Allah fisabilillah, maka surga menantinya. Ya, mudah-mudahan istilahnya dengan keikhlasan beliau mendidik anak-anaknya, mendidik cucu-cucunya insyaallah ya naro kira-kira wadinalati nalore pamasina pengala talah di alia. Yang mana digunakan oleh Allah. Nah, sekarang narampi Nabi ta al-mautu babu kullu nas dakhiluha. Dan ia amat ingengi ibarat sebuah pintu maka kullu nas dakhiluha maka setiap manusia pasti melewati pintu itu. Apa itu? Pintu kematian. Jadi siapapun kita, apapun pangkat kita, apapun jabatan kita, apakah kita orang kaya atau orang miskin? Apakah kita orang berpangkat atau orang tidak berpangkat, berpendidikan atau tidak? Mesti ilewati mana ya sangi kematian. Pak seandainya tosogie dina mati, korun dina mati. Ya, pak liwa sogina korun, ono sogina korun, asalang kasih to makai kita nanang kana runtuh warang para makan sih harta karun ya orosogine ro karun ya istilahnya itu ya. Tapi ternyata karun juga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seandainya orang yang kuat, orang yang apa namanya berpangkat, orang yang berkuasa itu kemudian tidak mati, maka Fir'aun tidak akan mati. Tapi ternyata Fir'aun juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seandainya orang miskin tidak mati, maka Nabi Isa itu nantinya tidak akan mati juga. Maka sebaiknya Nabi Isa salah satu Nabi Allah yang sangat miskin. Ya dia gak akan singkat punai, saya gak dinajakkan masih bahkan punai bila lewat takal ini. Tapi pada akhirnya nanti ya di akhir kehidupan ini Nabi Isa juga akan diambil oleh malaikat maut. Jadi tetap otomatis mati. Jadi siapapun kita, kematian pasti akan menjemput kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa
pasti akan menemui yang namanya kematian. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman sebenarnya, itu nawan dilanda kikmet tau mati. Kita pergi, ya, nawan dikikmet tau mati. Kenapa? Karena kematian itu sebenarnya adalah kebutuhan kita. Ini butuh yang mati, ya, ini butuh. Saya mau tanya dulu, kira-kira Alena betah pak cuma lo kita masuk dulu kamu iya lo kita masuk dulu iya aja kayak warna senestas tapi Alena jelas lo kita masuk dulu kan alhamdulillah syarat masuk surga itu satu yang pertama itu mati dulu ya jadi ya kalau kita masuk surga, jadi sebenarnya kita yang butuh mati kan, karena kita mau masuk surga. Nah, ya kalau kita masuk surga mati kini dulu. Nah, oleh karena itu kematian itu sebenarnya adalah kebutuhan kita. Oleh karena itu betono wadilan dan kita tahu, yaitu bahwa dia dori dalam kehidupan ini waktu melanda kita tahu maka dah. Angkana gawe pas siapa aku iya mengoro ya sengi sama tinggi harum angkana kan makasih nih kesempatanku ya makasih nih kah hubunganku padaku rumah tangga ya ini harus kita miliki ya terutama selalu saya katakan bahwa syarat password pertama untuk surga itu adalah sholat. Karena itulah yang pertama diperiksa oleh Allah. Ya, ya ku kau sampai nyata ya murni masih itu maka ada mana tuh betul betul. Tahu lo bawa ya lo betul maka ada diperiksa apa nya pokoknya. Yang jelasnya kita sudah masuk program passwordnya kita sudah masuk. Berarti istilahnya kan itu lali periksa kita. Tapi ku dia minta di setengah passwordnya yang ketening. Bagaimana bisa kemudian melewati pertanyaan itu? Awal yuhasibu bil abdi yaumal qiyamah aswal. Amal yang pertama dihisab oleh Allah bagi seorang hamba nanti di akhir aswalah. Sehingga biasa nih makna guru tak seandainya mesti dipilih 2 tahun. Ya, tapi kan tidak bisa dipilih seperti seandainya harus memilih antara 2 orang ini. Yang pertama engkau pas sempanya nek mencekok-cekok foto. Pas sempanya nek mencekok-cekok foto. Di mana itu enggak jaman-jaman maka lalai dari pasang panjang. Yang kedua makasih si pakna makasih asis pengguna pada narapata tapi dena sempanjang tapi ku kehidupan masya Allah artinya sangat pemurah dermawan kepada orang di sekitarnya dan keluarganya ya ku makan lagi istilah makan-makan ya si pakna telah ketahui ulang-ulang tahu weh artinya ulah-ulah dari kan jadi tanunah artinya makasih kita weh tapi sih dibawa kekurangannya dina sopanya jadi maka dari guru tak seandainya harus kita memilih antara 2 orang ini maka kamu harus memilih ya mas sopanya atau cekok-cekok makai nasabah aku mas sopanya itu artinya engkau tuh wanita berhitung kamu ngalatan tapi aku dia mentono mas sopanya maka amalan-amalan yang kita sudah lakukan itu sedekah kita itu tidak artinya tanpa nakali nolong di pengalatan jadi sholat yang diterima apa namanya sholat yang pertama itu dihisap adalah sholat yang amalan kita yang mentono yo mondi itu sudah kata amal-amal itu sempatnya tayo lo makan balik amal sempatnya bongkar aku deh ayo langsung memang ini mentono kerajaan pada tuh anak sekolah makan deh nah jawab mereka itu saya deh kan jawab aku ayo deh aku kurun deh itu ku istilahnya ku guru ya asra meku soal asra kamu mencore-core itu kamu cocok iya mereka tasik bola mencore-core moy kami tuh mantu nali kini lah makanan rumah mereka menoki meskipun istilahnya mulai salah ya tidak sesuai dengan istilahnya keinginan kita atau jawaban yang kita harapkan tapi aku dia memang dengan jawaban lah korong kosong apa yang mau diperiksa tidak. Begitu pula sholat yang diperiksa pertama adalah sholat kita dia mentor ke sempatnya tahu lah berarti alhamdulillah dia almarhumah yaitu yang keringat dia selain sebagai pendidik artinya memberikan pendidikan kepada anak-anaknya menyekolahkan anak-anaknya juga beliau tidak terlepas daripada ibadahnya
sholatnya, dan insya Allah ya kuyite ke sapa kita ya makanin orang jadi surukah. Tapi ya roh pantan tu ya roh kanule bunga latalamanya, bunga latalamanya. Sekarang itu istilahnya tanda-tanda kematian itu sebenarnya ini wadi ala ukuran maka dah neraka ye suruga ye bentuk na wami terawati ye suruga bentuk na ye neraka ini wadi 100% istilahnya kita tidak bisa hanya menamanya mata putapuki bawah karena yang tahu itu cuma Allah dengan yang calon mati itu cerita biasa di Pariman pokoknya Pariman lumpuh koro kampung artinya di sini nah jaman-jaman ini dengan salah satu kiai ya